Ha, ni satu benda saya nak urai juga. Tuan-tuan, Nabi tak pernah kata aksiru minal amal. Banyakkan beramal. Nabi tak kata. Nabi kata kalau kamu nak beramal, benda yang paling penting sebelum nak memperbanyakkan amalan, jadikan amalan itu tepat. Seperti mana kehendak sunnah. Seperti mana kehendak sunnah, kena buat macam tu. Ini yang para sahabat kata apa? Yang Ibn Mas'ud kata, al-iqtisadu ala sunnah khairum minal iktisari ala al-bid'ah. Ataupun minal mubalaghati ala al-bid'ah. Sikit amal tapi berada di atas sunnah lebih baik daripada banyak tapi berada di atas bid'ah. Maka Nabi pesan, saddidu, jadikan amalan kamu tepat. Kalau semata-mata banyak amal tapi tidak berada di atas petunjuk sunnah, tidak mengikut petunjuk Nabi dalam masalah ibadah, maka ibadah kita tidak diterima. Siapa kata tak diterima? Nabi yang kata. Bukan saya pandai-pandai kata. Nabi yang kata. Satu orang semayang zuhur 8 rakaat. Pasal apa 8 ni? Hari ni hari Asyura. Jadi saya beriman lebih. Saya nak solat zuhur, kuasa 2. Tak boleh. Kerana dia telah menyalahi petunjuk sunnah. Eh, Nabi tak larang kot. Memang Nabi tak larang. Tapi dalam bab ibadah yang akal tak boleh fikir, kita hanya terikat dengan nas. Akal tak boleh fikir benda ni. Maka terikat dengan nas. Terikat dengan apa yang Nabi tunjuk. Maka Nabi solat zuhur 4 rakaat. Kita jangan pergi solat, solat zuhur 8 rakaat. Nabi tak larang secara khusus. Tapi Nabi larang secara umum, yang mana Nabi kata, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu dengan benda baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Dalam dunia, tuan-tuan nak pasang ikon, nak datang kerja naik kereta, naik motor, tutup pulang, itu urusan dunia. Nabi tak turun untuk ajar benda tu. Itu kita pandai urus sendiri. Sebab sebelum Nabi turun, sebelum Nabi diutuskan jadi Nabi, orang jahiliyah juga ada tamadun dia. Mereka boleh urus keperluan dunia mereka. Tu yang Nabi sebut kepada orang Madinah, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sebab bila kita sebut benda ni, kadang-kadang dia orang lain buruk. Susah lah ustaz, semua nak ikut Nabi, naik unta lah kita. Tak. Yang kita nak ikut petunjuk Nabi adalah dalam masalah ibadah yang akal tak boleh fikir. Kalau akal boleh fikir, yang ni ada ruang ijtihad. Macam zakat ada ruang ijtihad. Tapi dalam bab salat, dalam bab zikir, bilangan-bilangan zikir, dalam bab nisab, ansibah, dalam bab nisab, dalam bab kadar, dalam bab ini semua akal tak boleh fikir. Kita berhenti di mana nas berhenti. Kau nak kira zakat, baik kita suruh bayar zakat 10%. Tapi Islam kata 2.5% je untuk pendapatan, contohnya kan. Kerana kadar itu kadar yang akal tak boleh dapat fikir. Maka kita berhenti di mana dalil berhenti. Maka Nabi kata, waqaribu, jadikan amalan kamu. Kalau tak boleh nak lawan, memang tak boleh lawan pun ibadat Nabi. Jadikan ibadat kamu dekat, menghampiri dengan ibadat Nabi. Jangan hulu, jangan melampau dalam beramal. Carilah petunjuk sunnah. Saya teringat satu kisah. Nabi masuk dekat Masjid Nabawi. Nabi masuk Masjid Nabawi. Nabi tengok ada tali dua. Tali, satu tali diikat di dua tiang. Satu belah sini, satu belah sini. Dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi tengok, Nabi kata, ma hazal habal? Ni tali siapa ni? Ni tali apa ni? Sahabat kata, hadza li Zainab. Idza fatarat ta'allaqat bih. Ni tali Zainab. Zainab ni isteri Nabi. Ni tali Zainab. Bila dia letih qiyamul lail, dia solat, dia zikir, bila dia penat, dia ngantuk, dia akan bersandar kat tali tu, dan otomatik tali ni bila diikat, bila kita sandar, dia akan tolak kita balik. Macam tuan-tuan tengok wrestling Smackdown kan. Kan begitu kita baling tu, dia datang balik. Nabi kata, hullu, buka tali ni. Liyusalli ahadukum nashatahu, fa in fatara falyarqud, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu. Buang, buka tali ni.
cukuplah salah seorang daripada kamu bila bila dia aktif, bila dia cergas dia solat, bila dia letih hendaklah dia tidur. Kerana Allah tak boring, nanti kamu yang akan boring. Allah Taala tidak jemu, kamu akan jemu. Maksudnya Nabi nak isyaratkan dalam beramal ni bukan fikir nak bagi banyak semata, tapi nak bagi amalan tu tepat dengan petunjuk, dengan kehendak sunnah. Dan tuan-tuan, saya sebut tadi amalan dengan penutup, maksudnya kalau kita mati di atas iman baru dikira semua amalan kita, tapi kalau kita mati di atas kufur, semua amalan baik kita akan gugur.